berjumpa di dari finish. Jadi selanjutnya nomor dada 25 dari SDN 01 Josena. Jadi teman-teman, ini nanti rutenya cukup dekat ya, dari Alun-Alun Kota Madiun nantinya akan menuju ke Stadion Wilis ya. Jadi untuk finish dari gerak jalannya ini dari di Stadion Wilis gitu. Jadi cukup lewat ini sih, Jalan Panglima Sudirman di depan Pasar Besar, lurus saja sampai menemui Stadion Wilis. Nah, anak-anak ini nantinya akan pemberhentiannya di sana. Jadi buat kalian yang tidak bisa lihat di garis start, kalian bisa menunggu anak-anak ini, para peserta gerak jalan ini di sepanjang jalan Kolonel Marhadi, terus juga dari di depan Pasar Besar, di jalan Panglima Sudirman, dan bisa atau langsung menunggu di Stadion Wilis Kota Madiun begitu. Sepertinya dari Man 2 belum tampil karena ini yang diprioritaskan adalah yang berangkat duluan dari adik-adik SD ya. Karena memang peserta ini tidak hanya dari sekolah-sekolah saja ya. Tapi oke, dari OPD-OPD yang ada di kita dari SDN 01 Josena. Selanjutnya di dana persiapan kita ada nomor dada 26 dari SDN 02 Pandean. Nih dari adik-adik SDN Pandean ya. Wow, dengan kostum yang sangat meriah, pinky-pinky. Jadi luar biasa ya, mereka pakai kostum yang gonjreng ya, ping gitu, tetap feminim, tidak meninggalkan kesan feminim dari seorang wanita. Ya, mari kita lihat bagaimana sih hebohnya persiapan dari adik-adik ini, atraksi dari adik-adik dari SDN Pandean 2 ini. Mari kita lihat sahabat Adin sedih. Waduh, gila. Semangat banget teman-teman dari adik-adik SDN 02 Pandean ini. Mereka benar-benar wow, semangatnya sangat luar biasa ya, sampai padahal ini panas banget loh, tapi mereka masih ini semangatnya sangat. Kita berikan tepuk tangan buat SDN 02 Pandean.